Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada kita semua. Salam rahayu. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi pemirsa update harga mobil bekas. Nah, sekarang kita akan mengupdate harga mobil bekas di Auto Bursa Sleman. Dan unit yang pertama akan kita update ialah yang di depan kita, ialah Toyota Yaris ya. Kondisi dari bodi depan tampak platnya AA ya. Nah, untuk keterangannya ternyata dia Vios Limo ya. Ternyata Toyota Vios Limo tahun 2011 harga 66 juta ya. 65 juta. Bisa nego-negonya bisa menghubungi nomor yang tertera untuk Vios Limonya. Platnya apa tadi? Platnya AA ya. Kondisi dari bodi bagian samping sebelah kanan tampak ya. Dan kondisi dari bodi bagian belakang tampak juga. Di sebelahnya ada Kia Visto warna silver. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Kia Visto-nya tahun 2004 AB kota ya. Harga 49 juta. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Pajak baru, tinggal pakai ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga. Di sebelahnya ada Honda Jazz manual ya, warna biru. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Platnya AA ya. Harga 76,5 juta. Untuk tanya-tanya unit dan negonya nanti bisa menghubungi nomor yang tertera ini ya. Oke, untuk tanya unit dan negonya ada di nomor yang tertera. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Dan kondisi dari bodi belakang tampak ya. Ini Mitsubishi Pajero. Kondisi dari bodi depan tampak. Platnya AB ya. Untuk harganya langsung saja 225 juta. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera, tahun 2016, tipenya exit. Nah, untuk kondisi dari bodi samping sebelah kiri dan bodi belakang tampak ya. Oke. Selanjutnya di sebelahnya ada Toyota Sienta warna hitam. Nah, mari kita cek di sini Toyota Sientanya warna hitam. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi depan tampak. Untuk keterangannya di sini tahun 2016. Harga dibuka 162,5 juta. Kondisinya tampak seperti di layar pemirsa. Oke, kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri juga tampak ya. Kemudian kondisi dari bodi belakang Toyota Sientanya tampak. Platnya H. Selanjutnya ada Toyota Agya warna merah. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Nah, kondisi dari bodi depan tampak. Nah, untuk keterangannya di sini Toyota Agya-nya 1200cc tahun 2019. Harga dibuka 110 juta. Untuk negonya dan tanya unitnya menghubungi nomor yang tertera. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Oke. Nah, untuk kondisi dari bodi samping bagian belakang tampak juga. Selanjutnya ada Suzuki R3 warna putih. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga. Nah, untuk keterangannya di sini Suzuki R3-nya tahun 2013 harga 115 juta. Untuk negonya bisa menghubungi nomor di 087-724-107-679. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Kondisi dari bodi bagian belakang tampak juga. Selanjutnya ada Honda Brio. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Nah, platnya B. Untuk keterangannya Hondanya Brio
tipe E tahun 2019, istimewa, manual ya. Harga dibuat 133 juta nego, negonya bisa menghubungi nomor yang tertera, oke? Okay? Kondisi dari bodi samping sebelah kanan dan kondisi dari bodi belakang tampak ya. Oke, selanjutnya ada Suzuki Carry Pickup warna putih, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Nah, untuk kondisi dari bodi depan tampak. Nah, keterangannya di sini Suzuki Futura Pickup ya, tahun 94. Harga dibuka 44 juta nego. Untuk negonya nanti bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Oke. Untuk tanya-tanya unit, ada unit Carry Pickup yang harga 44 juta ini ada di Auto Bursa Sleman. Untuk kondisi baknya oke ya, masih rapi ya. Nah, untuk kondisi penutup lantai baknya tampak. Di sebelahnya ada Suzuki Carry Pickup juga, kondisi dari bodi baknya, terus penutup bak belakang, kondisi dari bodi bak samping sebelah kiri dan pintu kiri. Nah, untuk keterangannya di sini Suzuki Carry-nya tahun 93, harga 43 juta. Untuk nego dan tanya unitnya bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Kondisi dari bodi bodi depan tampak. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga. Selanjutnya ada Suzuki Sidekick Drag One ya, warna hijau, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi depan tampak juga. Nah, di sini keterangannya Suzuki Sidekick-nya tahun 2000 ya, tinggal pakai, harga 51,5 juta. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera, oke? Okay? Tahunnya 2000 dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya, dan kondisi dari bodi belakang tampak juga ya. Oke, okay, sebelahnya ada Daihatsu Grand Max warna putih, kondisi dari lantai baknya, kondisi dari bak samping sebelah kiri dan kondisi penutup pintu sebelah kiri. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Untuk keterangannya di sini Grand Max-nya pickup ya, tahun 2018. Harga 96,5 juta. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Sebelahnya ada Toyota Calya tahun 2019 warna hitam, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi depan dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Toyota Calya-nya tahun 2019 istimewa, harga 111 juta. Untuk negonya nanti bisa menghubungi nomor yang tertera, oke. Okay? Oke, okay, sebelahnya ada Suzuki sebenarnya ada Mitsubishi Colt 120 SS ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Masih rapi ya, bagus ya. Catnya masih bagus, tahun 2004 siap kerja. Harga dibuka 47,5 juta ya. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Okay. Untuk Mitsubishi Colt 120 SS. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan putih ya, platnya D. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan, untuk lantai baknya tampak ya. Kemudian untuk penutup bak belakang tampak juga. Kemudian di sebelahnya ada Suzuki Pickup ya, Suzuki Carry Pickup, kondisi dari bodi bak belakang, penutup bak belakang, lantai baknya, terus pintu samping sebelah kiri. Nah, terus kondisi dari bodi depan untuk terangannya Suzuki Carry Pickup-nya 1500 cc tahun 2009, harga 61,5 juta. Bisa neko-nekonya bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Kondisinya seperti tampak di layar pemirsa. Oke, itu kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Oke ya. Kemudian di sebelahnya ada Suzuki Carry Pickup warna biru, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi bagian depan
Tenangannya Suzuki Carry-nya 1500 cc ini ya. Tahun 95, harga 34,5 juta. Nego. Nomor yang bisa dihubungi tertera. Cuma 1000 cc ini ya. Ini Carry 1000 cc ini. 34,5 juta. Oke. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri bak, lantai baknya, kemudian penutup baknya tampak. Oke. Di sebelahnya ada Suzuki Sidekick ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari keterangannya di sini kita cek. Suzuki Sidekick tinggal pakai, harga 46,5 juta. Tahun 96 ya. Nah, kondisinya seperti tampak di layar pemirsa ya. Kondisi dari bodi depan platnya AB, kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Kemudian kondisi dari bodi belakang tampak ya. Oke. Di sebelahnya ada L capek ya, L300. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi depan tampak juga. Nah, keterangannya di sini L300 tahun 2006. Harga 95 juta, neko-nekonya bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga. Oke. Okay. Nah, untuk kondisi dari lantai baknya untuk L300-nya tampak. Kondisi dari bodi bagian belakang tampak ya.